membersih kawasan lagi. Kita membersihkan kawasan sekolah berhampiran dengan kuartus guru ni. Kuartus guru dah lama tak dibersihkan. Sepanjang baris ni dibersihkan. Mungkin kalau ada peruntukan, kita akan membuat jalan jalan baru ataupun tempat parking motosikal yang baru di sini, di sini. Dan di sini akan membuat dewan, cadangan untuk membuat dewan menggunakan jalan ini untuk keluar dan masuk. Kita mungkin akan buat jalan masuk di sana. Rancangan akan datang, akan didirikan dewan di sini, dewan terbuka 20 meter kali 27 meter. Di sini dalam pintu keluarnya di sini. Allah, akan dibersihkan kawasan ini, dijadikan tempat parking ataupun laluan kepada ibu bapa suatu masa nanti kalau ada peruntukan ataupun ada yang sudi menderma untuk membuat kasaran dulu. Dialu-alukan kasaran keseluruhan laluan ini supaya ibu bapa boleh menghantar anak-anaknya dengan lebih selesa, dengan lebih selesa. Jadi terima kasih Ladang Taitak. Terima kasih Ladang Taitak yang sudi memberi perkhidmatan kesediaan kes ataupun JCB kepada pihak sekolah bagi membersihkan kawasan-kawasan ini. Terima kasih Ladang Taitak. Terima kasih Ladang Taitak. Khas untuk SMK Bandar Kota Tinggi, the best. Okay. Tengok dia membuat jalan untuk jalan masuk nanti. Kita akan membuat jalan masuk. Jalan masuk dari sini. Sambung ke sini. Sambung ke sini. Okey, bersih bahagian belakang sekolah pula. Habis pokok di lanyaknya. Jadi kita akan cuba bersihkan kawasan ni. Hari tu dah di sana, dah bersihkan. Kita akan cuba bersihkan di belakang bangunan ini. Di belakang bangunan ni. Okey. Kita akan cuba bersihkan. Sampai sana. Okey, terima kasih Taitak. Baik. Banyak habis. Nanti kita tengok macam mana hasilnya. Ini nak dibuang.